Demokrasi pemilihan gubernur yang mana dengan sama-sama kita datang ke TPS kosong. Sekali lagi kami mengajak tentang ada di dalamnya. Saya rasa kalau untuk pindah TPS bisa saja kita pindahkan. Cuma tujuan kita kan masih untuk tetap mempertahankan di sini. Kita ingin adanya perhatian dari pemerintah atau nanti gubernur terpilih nantinya yang mau kami minta untuk ada perhatiannya ke kita lah, ke kami ini. Karena setiap banjir kita selalu diwawancarai, kita selalu memintakan perhatian. Terus kita meminta turap, memang ada turap yang akan direalisasikan, itu hanya sepanjang 51 meter. Saya rasa itu tidak akan mengatasi banjir juga. Tapi ya, walau bagaimanapun, dengan 51 meter itu ya kami alhamdulillah, berarti ada sedikit diperhatikan. Jadi sejauh ini tidak mengganggu ya, genangan air ini tidak mengganggu. Untuk proses pemilihan tidak mengganggu. Sangat tidak mengganggu. Bagi kami tidak mengganggu, karena kami sudah biasa mengalami hal seperti ini.